lanjut. Udah semua? Sekarang tak tanya, paling susah apa? Tegak lurus. Kenapa paling susah tegak lurus? Tangannya gak kuat sama kakinya. Berarti kan squat jamnya harus diperbanyak. Nah, terus selain tegak lurus, tapi akhirnya iso tegak lurus. Nah, kok akhir iso mergo apa? Kenapa? Karena apa? Nah, semua kan yang awalnya nggak bisa jadi bisa karena latihan terus. Makanya praktek di kejuruan itu memang ya harus terus latihan. Selain tegak lurus apa? Jaraknya. Yang menyebabkan nggak stabil apa? Tangan dan kaki. Berarti artinya nek kamu diem tok, jarak itu masih bisa. Padahal kalau ngecat itu ada atas, ada bawah, segala macam. Berarti kembali lagi yang harus dikuati adalah fisiknya atau kakinya sama tangannya. Terus yang ketiga yang paling susah, pertama tegak lurus, yang kedua adalah jarak. Udah, lurus garis, overlap itu yang bikin susah apa? Tapi kelihatan kan? Padahal besok kalau ngecat pas menggunakan cat yang sesungguhnya itu kan nggak ada garisnya itu. Nggak ada garisnya, jadi kan kudu titen tok. Yang batas bawah mana, habis ngecatnya mana, overlapnya mana, mana itu harus titen. Terus apa lagi? Base. Setelah penilaian ini, dadi iso apa dadi ra iso? Nah, awalnya anggapannya susah ra? Susah. Kenapa kok anggapannya susah? Awak itu ga? Iso nyongkor akhirnya iso. Bisa. Ya, jadi semua itu kan yang awalnya nggak bisa, nek dhewe berusaha, akhirnya jadi bisa. Sama dengan disiplin. Jargonnya dhewe apa nduk? Disiplin biasakan biaya sukses. Itu artinya apa? Disiplin itu susah nggak? Susah. Nah, karena kalian belum terbiasa, nah yang terbiasa akhirnya jadi budaya sukses, sama dengan ngecetin juga sama. Gitu. Ya? Ya wis, menurut aku.